Citarum. Sungai terbesar di Jawa Barat dijuluki sungai terkotor di dunia oleh Bank Dunia sejak 10 tahun yang lalu. Airnya kotor, kehitaman, dan penuh sampah. Namun tetap saja digunakan oleh 30 juta orang untuk kesehariannya. Tak ayal, banyak penduduk yang terserang wabah penyakit. 50 tahun yang lalu, sungai itu sangatlah bersih. Namun semenjak adanya pabrik, sungai tersebut menjadi tercemar. Ada lebih 2.000 pabrik di sekitar Sungai Citarum yang membuang limbahnya ke sungai, membuat airnya berubah menjadi kehitaman dan bau. Tak hanya pabrik, warga sekitar juga tak sedikit yang membuang sampah ke sungai tersebut. Tahun 2018, sungai itu mulai diurus. Presiden Joko Widodo menargetkan Sungai Citarum bersih total dan layak minum. Bulan September lalu, pemerintah mulai membenahi sungai dan mengeruk sampah-sampah yang banyak menggenang. Pembersihan dimulai dari kilometer 0 Sungai Citarum, Situ Cisanti. Tak hanya pemerintah, pembersihan itu juga diharuskan melibatkan warga. Ada tindakan tegas bagi siapapun yang masih membuang sampah di sungai tersebut. Saat ini, program sudah berjalan 2 bulan. Namun masih ada beberapa bagian Sungai Citarum yang kotor dan bau, yakni di daerah sekitar Kopo. Namun menurut penduduk sekitar, sungai yang bagian Kopo, alirannya sudah dihentikan dan belum ada tindak lanjut lagi. Warga memang tak membuang sampah ke sungainya, meski arus sudah diputus. Namun pinggiran sungai masih dipenuhi sampah. Sementara di 2 km Citarum, yakni Situ Cisanti, airnya sudah bersih dan cukup bening, meski ada bagian yang masih kotor. Pengunjung mengaku sudah puas dengan bersihnya 0 km Citarum tersebut. Kemudian kenapa nih tertarik datang ke sini? Ya, terlihatnya ada perubahan di bagian yang sama yang dulu. Kalau yang dulu ini masih belum terawat ya. Makanya saya ke sini itu kayaknya ada perbedaan, jadi kepingin lagi untuk melihat lagi ke sini. Pernah ke sini berarti awalnya? Pernah awalnya. Oh, terus terus menurut gimana nih tentang lumayan lah ada perubahannya. Kalau dulu ini nggak ada ini, sekarang udah ada desain-desain yang baru lah gitu. Terus katanya ini sungainya ini Situ Cisanti ini udah layak minum, menurut gimana, bener gak? Kalau dilihat sih masih belum sih, masih gitu. Iya, kalau dilihat secara langsung gini mungkin butuh proses-proses lagi lah gitu. Namun, anggapan bahwa air Situ Cisanti bisa diminum masih sangat diragukan. Untuk itu, teruslah menjaga kebersihan Sungai Citarum, jadikan impian warga Jawa Barat membuat Sungai Citarum menjadi sungai terbersih untuk 2025 terwujud.